Itu ada rekamannya, videonya juga yang dimiliki. CCTV yang dimiliki. Oh, iya. Viral di media sosial, rekaman CCTV yang memperlihatkan Rizky Billar melempar bola biliar ke arah Lesti Kejora. Dalam video CCTV berdurasi singkat itu tertera tanggal kejadian 29 Oktober 2021 pukul 00.07 waktu Indonesia Barat. Namun kuasa hukum Rizky Billar, adik Ervil Manurung, sempat membantah kliennya melempar bola biliar ke Lesti. Kabit Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Sulpan mengatakan Billar pernah melempar istrinya dengan bola biliar. Beruntungnya lemparan Rizky Billar meleset dan tak mengenai kepala Lesti Kejora. Namun pernyataan dari Sulpan pun dibantah oleh adik Ervil Manurung. Kuasa hukum Billar membantah kejadian tersebut, tapi kelakuan Rizky Billar melempar bola biliar ke arah Lesti tak bisa dielakkan. Adik Ervil menyebut kliennya hanya menggertak sang istri, sementara kini beredar video yang memperlihatkan peristiwa tersebut. Nampak Billar yang mengenakan kaos biru melemparkan bola biliar ke arah Lesti. Bola tersebut pun gagal mengenai Lesti lantaran Rizky Billar terpeleset. Saat itu Lesti Kejora pun nampak berusaha merangkul sang suami yang masih emosi. Alih-alih meminta maaf, Rizky Billar malah mengacuhkan sang istri. Nampak pula beberapa orang di sekitar yang langsung syok dan hanya bisa diam. Sementara video tersebut senada dengan pernyataan Sulpan yang sempat dibantah oleh kuasa hukum Rizky Billar. Yaitu hak daripada lawyernya ya, memang lawyernya kan bertugas membela daripada kepentingan kliennya ya. Tetapi tentunya kepolisian, penyidik bekerja berdasarkan pertama adalah laporan polisi ya. Kemudian juga fakta hukum yang ada, kemudian didukung dengan hasil visum, kemudian alat bukti yang lain, saksi, dan alat bukti yang lain, yang mana nanti ini merupakan panduan daripada penyidik untuk menentukan status daripada terlapor ya, demikiannya. Cukup ya, terima kasih ya. Pak, mungkin orang yang pelemparan biliar itu sejak bulan kapan atau seperti apa, Pak? Makanya nanti hari ini mau didalami lagi ya hari ini. Tapi dalam keterangan awal pemeriksaan itu disampaikan ada ya, sempat dilempar dan menggunakan bola biliar ya, tetapi tidak mengenai karena yang melempar ini terpleset ya. Itu ada rekamannya, videonya juga yang dimiliki. Pakai CCTV yang di mana sih? Sudah dimiliki ya oleh. Sudah dimiliki. Ya, sudah dilakukan. Terkait dugaan propaganda Lesti bergeser, Pak. Demikian informasi kali ini. Nantikan informasi lainnya hanya di kanal Tribun News. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.